Ibu nangis, diejek oleh Barbie Kumalasari. Netter malah suruh istighfar. Di lansir Wow Keren, sejumlah netter menganggap Della terlalu berlebihan karena mengumbar aib Barbie Kumalasari yang juga putrinya sendiri. Ibu Barbie Kumalasari Della sempat diundang datang ke acara Tauso, bukan Tauso biasa, di depan Melanie Ricardo. Selaku host, Della mengungkapkan kekecewaannya atas sikap kasar Barbie alias Kumala. Omongannya ke orang tua gak pantas, dia bilang aku benci sama lu, lu gak cocok jadi mak yang baik, mak kayak apa lu? Dia bilang inilah apalah, saya dibilang Sari kamu jangan begitu sama mama, mama udah tua, mama sakit beneran, kata Della sambil menangis. Saya tidur di jalan 16 jam ke Jakarta balik ke Jogja, kalau gak mau nampung mamanya ya sudah, padahal saya ke Jakarta jual anting-anting, dia bilang saya nggak mau tahu. Della juga cerita kalau Kumala suka memaki dengan sebutan jorok. Putrinya itu sempat pula mengamuk ketika mobil yang diberikan tengah rusak dengan mengucapkan kata-kata yang tak sepantasnya. Dia bilang saya bipolar, saya sakit jiwa yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak sembuh, kata Della. Della juga sedih karena Kumala memusuhi adiknya sendiri, Bella. Ini karena Bella memihak ibunya, Della hingga ikutan kena semprot. Ketika hadir di acara yang sama, pengacara Fahad Abbas ikut bicara. Ia menduga kalau pemicu keretakan hubungan Della dan Kumala karena faktor ekonomi. Ini karena masalah ekonomi, ibunya tergantung pada anaknya, sementara anaknya mungkin ada kesulitan ekonomi, seru Farhad. Tapi dalam budaya Indonesia nggak ada tempat atau ruang untuk melawan orang tua. Farhad mencoba netral dan memberikan tanggapan bijak. Anak yang melawan orang tua adalah anak durhaka. Jadi jalan satu-satunya, mudah-mudahan anak ibu sadar, anak ibu minta maaf dan ibu bisa memaafkan, saran Farhad. Sementara itu netter mencibir Della yang terus mengumbar aib Kumala. Masih kecewa, ia tak seharusnya membicarakan kejelekan putrinya sendiri. Aku sih nggak nyalain Kumala Sari, ibunya aja yang nggak bersyukur. Lihat itu dandanannya. Kalau dia ditelantarkan, kata netter, bu istighfar cari sensasi. Sindir netter.